tanda pelajar. Al-fa'idatul ula. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah serta melimpah rahmatnya, dialah mengajarkan Quran. Jadi Ar-Rahman ini dinamakan suratul Rahman unwanan, menyatakan bahawa selepas daripada ni, selepas daripada Ar-Rahman ini, semuanya Allah Ta'ala bincang tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Tengok ni, rahmat-rahmat yang kita dah bincangkan. Dalam siri akan datang pula kita akan sambung. Wal arda wada ahlil anam fiha faqihatun. Para pelajar, kamu akan tengok nanti banyak ayat-ayat kita ni sebut tentang nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Sebab tu dia mula dengan Ar-Rahman. Dia tak mula dengan Al-Jabbar, lah Ar-Rahman. Jadi ayat ini hadda khassa, Allah Ta'ala sebut khas. Di antara nama-nama dia yang indah, iaitulah Ar-Rahman. Isyaran, memberi satu syiar, simbol rahmat Allah Ta'ala itu secara bertulis, dan betapa agungnya limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Baik, itu yang pertama, Ar-Rahman. Yang kedua, Allamal Quran. Allah tak ajak kepada kita Al-Quran. Ajak kepada siapa? Allah ajak kepada Jibril. Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kepada Nabi, dan Nabi kepada sahabat. Sahabat kepada siapa? Kepada tabi'in sampai ke hari kiamat. Baik, tengok sini. Ayat ini raddun alal kuffar, nak menolak hujah kapi, tohmahan orang kapi mengatakan innahu ta'allama hadzal Qur'an min bashar. Dia kata Nabi kita belajar Quran daripada makhluk lain, belajar buat teori. La, Allah Ta'ala yang ajar Quran ini kepada Nabi SAW melalui Jibril, perantara Jibril alaihi salam. Allahu akbar. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa nak ajar siapa yang dia kendaki. Sebab itu ada orang belajar Quran cepat, ada orang lambat. Pelajar-pelajar tahfiz kita ni, ada yang khatam Quran 2.5 tahun full, ada yang 4 tahun duduk main merangkak lagi. Jangan main. Ada yang 5 tahun tak khatam-khatam. Ada yang kena pindah daripada tahfiz ke pondok. Sebab apa? Sebab tak khatam juga dia. Maka ini dia panggil Allah Ta'ala yang ajar. Makna Allah Ta'ala yang bagi anugerah kepada siapa yang dikehendaki. Kita mintalah, dan Allah Ta'ala ajar juga kepada kita. Ada orang yang baca Quran, dia faham, dia tangkap, dan dia terus beramal. Ada orang bertahun-tahun baca Quran. Oi, musabakah Quran merah menyala muka. Macam udang kena bakar, kata orang. Tapi dari sudut amalan, tak beramal. Banyak juga langgar-langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan ini satu kekurangan, satu kerugian yang cukup besar. Jadi Al-Quran ini menunjukkan dia itu kalamullah, Allah Ta'ala yang turunkan daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Khalaqal insan, Allah Ta'ala ciptakan manusia. Lam yazkur khalqa ghairil insan, Allah Ta'ala tak sebut makhluk lain, dia sebut manusia je. Kenapa? Kenapa Tuhan sebut manusia je, dia tak sebut benda lain? Tulis. Li'anna ashrafal makhlukati, kerana makhluk yang paling mulia atas dunia ini iaitulah al-bashar, manusia. Dari sudut jenis makhluk, bukan afrad, bukan individu. Individu ramai yang nakal, ramai yang derhaka pada Allah. Tapi kalau nak banding kita dengan hayawan, siapa comel? Comel manusia. Itu maksudnya. Nak banding manusia dengan jin, hebat manusia, walaupun jin ada yang beriman.
Maka Allah Ta'ala sebut manusia les, sebab manusia itu nak banding dengan makhluk lain, dia yang baik secara jenis, bukan secara afrad. Kalau untuk individu tak boleh, kena sebut khas. Sebab ada di kalangan manusia ni akhassu minal an'am, lebih buruk perangai daripada binatang. Siapa dia? Ha, tengok dalam surah Al-Furqan. Anda belajar surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut ayat 44, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Puak-puak ada telinga, ada mata, ada hati, tak berfikir itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada, lebih sesat daripada hayawan. Tengok, maknanya ada afrad buruk, tapi dari sudut jins manusia hebat. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala sebut allamahul bayan, Allah Ta'ala hantar ajar kepada kita bercakap, bertutur, berkata-kata, menjelaskan apa yang terkandung dalam hati. Kita kata itulah manusia. Allamahul bayan, khalaqal insan allamahul bayan. Baik, yang keempat, Allah Ta'ala sebut fi qawlihi ta'ala, dalam permohonan Allah Ta'ala ni Tuhan kata apa? Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit Allah Ta'ala angkat, neraca timbangan diturunkan di sini. Jadi ma makna al-jam baina alatil wazni wassama'. Kenapa Allah Ta'ala campur di sini? Alat penimbang di bumi, langit diangkat dalam satu ayat. Lis. Wa ainal mizanu minas sama'. Manakah neraca timbang itu nak banding dengan langit? Wa innama yusalu syai' bi jinsi. Biasanya kalau benda ni kita lawan dengan benda dia. Kalau langit lawan dengan bumi, contohnya langit dengan bintang. Tapi kenapa dia buat langit satu lagi di bawah? Wada'al mizan. Ha, al jawab annal jam'a, Allah Ta'ala kumpul dalam satu ayat dengan dua benda, yang atas yang di bawah ni. Bukan kita tengok kepada mizan tu, besar ke kecil timbangan. Eh, kalau paling besar pun penimbang ni, penimbang puk getah yang besar tak? Penimbang lori, ha, besar lah tu. Tapi nak banding dengan langit, jauh. Tapi kita kena tengok kepada besarnya kesan itu. Besarnya kesan, ada benda kecil tetapi kesan dia besar. Tengok, Allah Ta'ala turunkan raca timbangan, raca keadilan. Maka dengan keadilan itulah tertegaknya langit dengan bumi. Dengan tertegaknya langit dengan bumi, kalau semua manusia atas dunia ni zalim belaka, hancur dunia ni, langit runtuh atas kepala dia orang. Tapi tidak, sebab adanya keadilan, walaupun nampak kecil dia punya kedudukan, tapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah sebab dicampur di antara warafa'a wa wada'a. Maknanya di langit tu, kemudian bumi, dengan sebab keadilan tertegaklah langit dengan bumi. Allahu Akbar. Baik, orang panggil bukan tengok kepada barang, tengok kepada kesan. Ha, kesan. Yang terakhir, yang kelima, alla tatghaw fil mizan wa wada'al mizan. Allah Ta'ala letak neraca timbangan. Maka bila mari neraca timbangan itu, Allah Ta'ala sebut apa? Alla tatghaw fil mizan, jangan kamu lampau di dalam, dalam apa? Dalam timbangan kita. Jadi kita kena guna akal yang baik. Isyaratun ilal adli, ayat ini menjadi isyarat kepada keadilan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mula awalan bil ilmi. Tengok, tengok susunan. Allah Ta'ala mula ilmu, allama, ilmu. Kemudian Allah nyatakan ilmu apa yang paling baik? Allama al-Quran, mana ilmu Quran yang paling baik. Jadi siapa nak jadi orang manusia yang paling baik, dia jadilah ahli Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut al-adla, keadilan di sini. Jadi dalam adil itu yang paling nampak sangat, mizan, neraca timbangan, dacing penimbang itu.
Baru kita nampak wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turun Quran dan turun juga neraca timbangan, iaitu undang-undang yang penuh dengan keadilan supaya orang beramal dengan Quran dan mereka melakukan timbangan yang begitu adil, yang menyebabkan kita nampak bahawa Islam itu adil, Islam itu baik, Islam itu lurus apabila kita laksanakan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Maka ayat Quran ini kita simpulkan wajibnya berlaku adil, haramnya berlaku tidak adil. Seorang ulama salaf nama dia Qatadah. Tanda apa? Wa an Qatadah ketika menafsirkan ayat Allah tatghaw fil mizan qala i'dil ya ibn Adam. Wahai anak Adam, berlaku adillah kepada orang lain. Kama tuhibbu an yu'dala alai. Musuh kau yang buat keadilan kepada kamu, mu berlaku adil pada orang. Wa aufi, tunaikanlah, sempurnakanlah sukatan, timbangan, apa saja tugasan sebagaimana kamu suka orang buat, sempurnakan untuk kamu. Fa innal adla yuslihun nas. Karena sifat adil itu membaik oleh keadaan manusia. Asar ini dikeluar oleh Ibn Jarir dalam tafsir. Wallahu a'lam. Tamaklah lima faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 9. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya dalam siri yang akan datang.